Dalam sidang media selepas pelancaran buku tersebut, Perdana Menteri menjelaskan ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri Adun antara golongan yang termasuk dalam kumpulan pertama penerima vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech. Ia melibatkan pihak kerajaan dan pembangkang memandangkan mereka kerap turun ke akar umbi, bertemu masyarakat serta terdedah dengan risiko jangkitan COVID-19. Mereka ini juga akan diberikan vaksin mungkin dalam fasa pertama untuk membolehkan mereka menjalankan tugas secara lebih berkesan dan selamat. Apapun, saya telah meminta supaya kedua-dua yang berhormat menteri berbincang dengan pimpinan-pimpinan parti-parti yang ada untuk mereka bersetuju dan memahami keperluan itu, dan ini insyaAllah akan kita laksanakan apabila vaksin ini sudah dapat kita terima dalam tempoh yang terdekat ini. Jelas Tan Sri Muhyiddin, perkara itu sudah diteliti dan diperakukan jawatankuasa khas jaminan akses bekalan vaksin COVID-19. Jawatankuasa itu dipengerusikan bersama oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin.